ayah mati tinggal kenderaan miliknya. Adakah kenderaan itu kena faraid atau tidak? Adakah kenderaan itu boleh diambil oleh abang dan kakak saja, adik-adik tak boleh ambil ke guana kera? Jawabnya, semua yang ditinggalkan oleh si mati memang miliknya ketika hidup, wajib difaraidkan jika boleh diambil manfaat. Yang tak boleh ambil manfaat, tidak faraid. Beruk ayah faraid. Ayah ada beruk anaknya, faham? Ha, beruk ayah ni mahal, 2,000 seko. Boleh speaking. Boleh cakap autis beruk ayah. Nah, beruk dah boleh cakap 1,000 seko. Maka wajib kena bagi. Bukan belah beruk tu, pak, bagi pak anak. Maknanya kalau ada pak waris, jual beruk, 1,000 atau 2,500 orang. Kalau mengikut, sama rata. Faham lagi? Ha, jadi, sepasang selipar ayah boleh pakai, boleh pakai, wajib faraid. Mana-mana adik nak ambil, wajib minta kebenaran. Dan ni lipar ayah ni kita kenang, nak bagi juga. Abang-abang kata tak apalah, saya halal bagi yang selipar. Hak ni tak, saya halal, saya halal, boleh adik ambil. Kerana setiap harta yang boleh berguna, wajib faraid. Faham? Dengan rumah, dengan kereta, dengan basikal, habis. Nak, ha, dengan benda lagi ayah. Ha, dengan keri ayuh nak kurang jala deh, ha, mutuk laut dayung nak habis benda yang berguna wajib faraid.